dasar-dasar sempoa ya, di mana dasar-dasar sempoa ini sangat penting sekali untuk mereka-mereka yang baru belajar sempoa. Nah, untuk yang baru belajar sempoa, maka mereka terlebih dahulu harus mengenal apa itu sempoa. Di mana sempoa itu adalah suatu alat untuk berhitung yang digunakan untuk berbagai macam operasi-operasi aljabar pada matematika ya. Operasi aljabar tersebut bisa untuk penjumlahan, kemudian bisa untuk pengurangan, kemudian bisa perkalian dan pembagian. Ya, itu yang banyak digunakan, yang sering digunakan oleh para pengguna sempoa. Nah, untuk pemula, untuk dasar, maka nanti ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya, sehingga mereka tidak bisa langsung dalam belajar sempoa ini langsung ke tahap yang lebih tinggi, langsung nggak bisa. Maka harus ada step-stepnya, dari dasar dulu atau dari level 1 ya, atau pra level 1 itu dasarnya, kemudian ke level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, dimana itu bertahap. Nah, yang kita ajari sekarang ini, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah kita dasarnya dulu ya, karena pada umumnya orang awam yang mau belajar sempoa itu belum paham tentang sempoa itu sendiri, tentang apa itu sempoa ya, tentang bagaimana biji-biji sempoa itu berfungsi atau bisa digunakan untuk berhitung. Nah, di sini sudah saya lihatkan sempoanya seperti ini. Di mana sempoa yang saya pakai ini adalah sempoa sistem 1-4. 1-4 itu maksudnya ada biji yang atas ini jumlahnya 1 ya. Dalam satu tiang ada 1 biji. Kemudian ada biji yang bawah ini jumlahnya ada 4. 1 2 3 4. Nah, ini namanya sempoa sistem 1-4. Memang selain sempoa sistem 1-4 ada yang sempoa sistem 2-5. Di mana biji sempoa yang atas itu ada 2 dan sempoa yang bawah bijinya itu ada 5, jadi sistem 25. Tapi yang umum yang banyak dipakai untuk sekarang ini adalah sempoa sistem 1-4, karena sempoa sistem 1-4 ini penggunaannya lebih mudah ya, lebih mudah, praktis dan gampang untuk dipelajari. Oke, tadi sudah saya perkenalkan bahwa ini adalah sistem 1-4. Nah, sekarang sempoa yang saya pakai ini ada tiangnya, ada berapa tiang sempoa yang saya pakai ini. Kita lihat, ada, kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 tiang. Ya, 13 tiang yang kita gunakan. Nah, jumlah tiang itu menunjukkan jumlah digit yang bisa kita pakai untuk berhitung. Semakin banyak tiangnya, maka digit yang kita pakai untuk berhitung itu juga semakin banyak. Nah, selain jumlah tiang 13 ini, ada juga yang 17 yang panjang itu ya, nanti bisa berhitung untuk banyak sekali, untuk jutaan ya, untuk jutaan, untuk ratusan juta itu bisa. Nah, kita kalau pemula kita cukup ya pakai sempoa yang pendek-pendek seperti ini, karena kita berhitungnya masih dasar, tidak perlu berhitung yang banyak-banyak dulu. Maka dasarnya itu kita perkuat dulu, kita perkuat dulu dasar. Setelah dasarnya kuat, bisa untuk menjumlahkan berbagai macam angka, maka kita baru bisa menginjak ke angka-angka yang lebih banyak. Nah, sebagai dasar itu kita hanya menghitung angka di satuan saja, satuan dan puluhan, itu sebagai dasarnya ya. Nah, sama seperti kita menghitung di angka-angka biasa, itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan dan seterusnya ya. Maka di sempoa ini juga ada satuannya ya. Nah, satuannya itu ditempatkan pada tiang-tiang tertentu. Nah, kita bisa menempatkan untuk satuan itu bisa di tiang ini ya,
Nah, ini sudah diberi tanda merah-merah, ini bisa untuk menempatkan satuan, ya. Nah, lebih mudahnya biasanya satuan itu ditempatkan di tengahnya yang umum. Ini apa? Untuk mempermudah perhitungan pergerakan kita kalau kita sudah mulai menghitung, ya. Jadi, ini akan lebih mudah. Maka untuk satuan bisa kita letakkan di sini, ya. Ini lebih gampangnya di sini atau di setengah ini. Bisa juga di sini, tapi lebih gampang satuan itu di tengah ini. Ya. Karena ini sebagai satuannya, maka sebelahnya adalah sebagai puluhannya. Kemudian sebelahnya lagi adalah ratusan, sebelah kiri ribuan dan seterusnya. Nah, kalau sebelah kiri itu yang satuan puluhan dan seterusnya, maka sebelah kanannya adalah untuk yang desimal. Kalau kita berhitung dengan angka-angka pecahan, angka desimal, ya, sebelah kanan dari merah ini. Ya, jadi ini satuan, maka ini 1, berapa misalkan ini, koma, koma, koma terus, ya. Tapi untuk awal-awal kita masih belum memakai angka desimal. Kita dasar dulu, ya, dasar dulu. Nah, perkenalan, ya. Nah, untuk memulai berhitung sempoa, maka posisi sempoa harus terpisah semuanya antara biji atas dengan biji bawah itu terpisah. Tidak seperti ini, ya. Ini masih belum terpisah, menyatu antara biji atas dengan biji bawah. Maka kita pisahkan. Nah, untuk memisahkan ini, kalau sempoanya yang alatnya sudah otomatis, itu lebih cepat dengan kita menekan tombol yang atas ini. Nah, ini sudah memisah semuanya. Nah, pada waktu posisi memisah inilah, ini posisi bilangannya disebut angka 0, ya. Misalkan ini saya ambil tadi sepakat ini di untuk satuan, ya, di tengah ini untuk satuan, ya, maka posisi seperti ini adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba berhitung untuk biji yang bawah dulu, ya. Ini ada 4 biji, maka satu biji ini bernilai angka 1, ya. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, 4 ya 4. Jadi kalau seperti ini tidak ada yang melekat di atas ini di tiang apa pembatas ini, maka ini namanya posisi 0, ya. Posisi 1 bagaimana? 1 itu begini. Nah, ini namanya 1. Kita hitung 1. Ya. Kalau 2, 2 ya begini. Ya. Kemudian 3, 3 seperti ini. Ya. Kemudian 4, 4 seperti ini. Oke, paham? Paham, ya? Untuk 1 sampai 4 dulu, dasarnya dulu kita harus benar-benar kuat, paham dan bisa, ya. Kalau dasarnya belum bisa, maka untuk perhitungan lain ya otomatis bingung. Itu wajar. Kalau bagi mereka yang belajar sempoa tahu ujug-ujug dia belajar perkalian padahal dasarnya aja belum belajar. Atau perkalian otomatis wajar kalau mereka itu akan mengalami kebingungan, ya. Jadi seperti ini 4, ya. Jadi saya ulangi, yang bawah ini ada 4 biji, masing-masing biji nilainya 1, ya. Nah, dia akan bernilai angka apabila biji yang bawah ini kita naikkan, ya. Misalkan kita naikkan 2, ini berarti bernilai 2. Kalau turunkan lagi ya 0, ini bernilai 0. Saya naikkan 3, ya, ini bernilai 3. Kita baca angka 3 ini. Kemudian kita naikkan 4, ini kita baca angka 4. Ya, oke, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita langsung praktek berhitung dulu untuk perhitungan yang mudah dulu, yaitu angka 1 sampai 4, ya. Kita coba, ya, perhatikan, ya. Misalkan tambah 1, berarti ini dinaikkan 1, ya kan? Tambah 3, dinaikkan 3. Berarti sekarang ini nilainya berapa? Kita baca berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini kita baca 4. Ya. Oke. Itu tambah tadi. Sekarang kalau kurang. Kurang ya diturunkan bijinya. Kurang 2, turunkan 2. Ya. Kurang 1, turunkan 1. Nah, sekarang nilainya ada berapa? 1. Posisinya ada angka 1. Oke. Paham, ya? Saya ulangi sekali lagi. Coba perhatikan, misalkan tambah 4 seperti ini, kurang 2 seperti ini, kurang 1 seperti ini,
tambah 3 seperti ini, kurang 3 seperti ini, tambah 2 seperti ini, dinaikkan 2. Nah, sekarang posisi terakhir ada berapa? Ada 3. Ini dibaca 3. Oke ya. Tadi itu adalah 1 sampai 4. Sekarang menginjak untuk biji yang atas. Nah, untuk biji yang atas tadi sudah saya katakan, ini satu biji saja, ini nilainya 5. Nah, jadi paham ya? Satu biji ini nilainya 5. Oke. Nah, sekarang posisinya ini masih 0. Nah, kalau biji yang atas ini akan bernilai apabila kita turunkan. Misalkan kita turunkan ini. Ini adalah nilainya 5. Bernilai 5. Kalau kita naikkan lagi, ini adalah 0. Ya. Jadi misalkan tambah 5 seperti ini. Nah, ini bisa jadi nilainya 5. Ya. Kalau yang bawah kan tadi dinaikkan, tambah 1 misalkan gini. Ini nilainya 1. Ya. Tambah 5 berarti pakai biji yang atas diturunkan. Nah, berarti ini nilainya berapa? Ini ada 5, ini ada 1. 5 tambah 1 berarti 6. Nah, posisi seperti ini adalah nilainya 6. Ya. Oke. Jadi paham ya? Misalkan saya tambahkan lagi, tambah 2. Nilainya ini berapa? Yang atas 5, yang bawah 3. 5 tambah 3 nilainya ini 8. 8 ya. Kalau kurang 5 ya ini dinaikkan ya, kurang 5. Sekarang posisinya 3 ya. Kurang 2 gini. Kurang 1 gini. Tambah 5 begini ya. Tambah 4 begini. Nah, sekarang posisinya ini dibaca berapa? 5 sama 4 berarti 9. Nah, begitu caranya ya untuk dasar sempoa ya. Sekarang tadi angka 1 2 3 4 sampai 5. Sekarang kalau di atas 5. Misalkan tadi sudah saya singgung sedikit kan? 6 misalkan ya. Ya, misalkan 6. Nah, tambah 6 berarti ya disatukan langsung 5 sama 1 6. Begini. Ini nilainya 6. Kurang 5. Nah, dinaikkan 1. Ya, tambah 6 lagi berarti disatukan antara 5 dengan 1 satukan. Nah, ini tambah 6. Nah, sekarang posisinya berapa? 7. Ya, kalau kurang 5 berarti ini dinaikkan. Posisinya ini 2 ya. Tambah 7 berarti 5 sama 2 disatukan, tambah 7 begini. Nah, ini posisinya 9. Ya. Kurang 9 ya dipisahkan, kurang 9. Nah, sekarang posisinya berapa? 0. Oke. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang coba berlatih sendiri di rumah dengan menggunakan sempoanya sendiri seperti apa yang saya jelaskan tadi. Coba diulang-ulang terus, tambah 1, tambah 2, misalkan tambah 5, kurang 6 dan seterusnya. Coba dilatih sendiri. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apabila dalam berlatih masih ada kendala, masih ada bingung, silakan kalian tulis di komentar. Oke? Oke, begitu kawan-kawan. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe agar kalian bisa terus belajar di video-video berikutnya. Silakan like, komentar, and share. Oke, terima kasih.